Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ini ada inspirasi usaha terbaru yang diliput oleh Musim Semi FM malam ini di Pasar Malam Rawajan, belakang pos polisi Bantar Gebang. Bunda saksikan, Mas namanya siapa? Mas Diki. Mas Diki, iya. Sedang memberi mayones. Mayones apa susu? Mayones. Sih? Mayones pizza mungil. Pizza dua putri, dia punya dua putri. 2000-an, Bunda. Halal higienis. Satu kotak diisi berapa, Mas? Diisi 10. Jadi beli dapat kotaknya apa gimana? Enggak dapat kotaknya. Bercanda aja. 2000. Ini buatnya kapan nih, Mas Diki? Pagi. Pagi. Yang buat siapa? Berdua dengan istri. Berdua dengan istri. Tinggalnya di mana, Mas Diki? Di Bojong Menteng. Di Bojong Menteng, saya orang Bojong Menteng. Iya, Bojong Menteng, Satopati. Oh, Bojong Menteng, Satopati. Saya di belakangnya toko buah Sri Kandi saya. Oh, belakangnya. Itu malam Jumat ada loh. Iya, benar. Ya, oh, laku kamu 2000 mah? Masuk ya. Udah. Ya, paling cuma 300. 300.000 berarti 150 bu potong ya, 150 iya. Buah. Kalau ada anak sekolah mah lebih rame. Lebih rame orang 2000 kok. Hebat ya. Ini dikerjakan berdua ya? Berdua. Mas Diki sama istri. Istri enggak bantu? Ya enggak. Ya capek. Bawanya pakai apa ini? Pak Diki. Pakai motor. Berarti kalau dagangnya jam 6 mulainya di jam berapa? Mulai ya, buat. Mulai buatnya itu kita jam 7 pagi udah mulai ngadon. Ngadon. Nanti kalau udah dingin baru ditaruh di kotak ya, mau di berangkat. Panggang. Oh, ini. Ya, dipanggang ini. Dipanggangnya ya, open. Maksudnya dia masih polos apa udah dikasih ya, topping? Bikin topping dulu langsung dimasukin. Oh, langsung dimasukin langsung panggang. Iya. Ya. Orang Setopati mananya SD? Ah itu dia di situ. Udah tahu dua putri mah. Oh, nyohor. Nyohor. Iya. Semuanya modelnya sama ya Bapak Diki ya? Iya, sama semua. Kayaknya bannernya kurang panjang, Pak. Hah? Kurang panjang, oh, bannernya. Iya. Kita kalau udah upload ditulis di sini kayak si Willy ada tulisannya Musim Semi FM. Oh, iya. Dia udah bikin ya. Coba dagang di pasar pagi Frambosa. Oh, enggak pernah. Enggak bisa. Kenapa? Oh, pagi mau bikin. Capek ya udah enggak sanggup. Malam Minggu di mana? Malam-malam Minggu biasanya kadang di Pondok Gede Permai. Katanya belum buka. Belum, emang belum buka, tapi kadang-kadang dagang, kadang kemana aja dah namanya ini yang mana ramai aja. Iya. Kita nggak selalu ngikut sama rombongan ini gitu. Iya. Pasar malam yang paling ramai sini ya? Ya sini. Nama di Warna Herang. Warna Herang apa tuh? Pasar malam. Cibitung ya? Warna Herang. Mana tuh? Warna Herang Cibitung bukan? Bukan. Terima kasih ya. Bapak Diki, Pak Riki. Ya, Diki. Bapak Diki dua putri. Bos dari pizza dua putri mini yang harganya 2000, Bunda. Terima kasih, Bunda. Saksikanlah video inspirasi usaha selanjutnya dari pasar malam ke pasar malam. Terima kasih, Bunda. Salam dari Pasar Malam Rawajan, belakang pos polisi Bantar Gebang, Bekasi, Cileungsi. Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Halo, Bapak Diki. Terima kasih, Pak. 2000-an itu. Ini pembelinya. Halo, adik. Halo, Bunda. Masuk YouTube nanti. Ya, masuk YouTube. Tiga ya? Ada yang beli tiga. Campur. Modelnya kayak martabak mini juga ya, gede-gedenya, kecilnya sama. Kayak roti dibikin pizza aja gitu. Iya. Biasa di sekolah. Satu hari berapa kilo tuh? Ya cuma 3 kilo aja karena anak sekolah enggak ada. Kalau anak sekolah ada mah banyak.
Makasih ya Bapak Diki. Assalamualaikum Pak. Ini saya lagi mengeliput yang belanja. Oh, 5.000. Makasih Bunda.